saya gimana? Oh, jelas, mantap, mantap, merdu. Mantap. Berarti HP-nya yang Indonesia sekali. Mencari bakat. Lanjut. Lanjut. Si Koras mau lanjut juga game. Lanjut, lanjut. Oke. Nah, tadi definisi Tuhan kan? Bang. Definisi Tuhan, pencipta yang tidak memiliki kemudian keterbatasan. Sedangkan manusia adalah ciptaan yang memiliki keterbatasan. Tuhan yang maha kuasa menjadi manusia. Berarti Tuhan menjadi makhluk yang memiliki keterbatasan. Karena dia sudah menjadi manusia. Jadi gimana Anda menyikapi ini? Tuhan masuk ke dalam dimensi manusia. Ketika dia menjadi manusia, maka dia tidak bisa melakukan sesuai konsep Tuhan. Karena dia sudah masuk ke dalam zona kemanusiaan. Dia terpenjara. Bagaimana Anda kemudian bisa mengatakan maha kuasa lagi kalau sudah kayak gitu? Okay, sudah terpenjara dengan keberadaannya sebagai manusia. Tadi maha kuasa pada saat dia Tuhan. Tapi kemudian turun ke bumi menjadi manusia. Berarti dia terpenjara dengan kodrat kemanusiaan. Gimana Anda bisa meloloskan Tuhan Anda yang sudah terpenjara dengan keadaan manusia tadi? Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Jadi dari pertanyaan Bang Juma tadi, bagaimana ketika karena Tuhanku itu sudah menjadi manusia, jadi terbatas dia lagi, nggak bisa lagi berkuasa gitu. Karena manusia ini terbatas dan hanya sebatas mempunyai pembatasan pikiran, akal, dan ya, pembatasan akal dan pikiran. Nah, ketika Tuhanku jadi manusia, berarti dia juga terikat juga di situ, menjadi manusia, nggak bisa lagi menjadi apa-apa, terbatas dia. Kan gitu, itu inti dari pertanyaan Bang Juma. Nah, kalau kita analogika, sebagai manusia, memang betul. Kalau kita lihat sebagai diri kita manusia, kita tahu bahwa kita ini ya terbatas melakukan apa saja. Kita tidak bisa menghidupkan orang, kan gitu. Kita tidak bisa membangun orang mati, kan gitu. Nah, kalau Tuhan menjadi manusia bagaimana? Itu pertanyaannya yang paling utama, yang paling penting. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia, kita bedakan ya Bang, kita bedakan Tuhan dengan manusia. Tuhan menjadi manusia dengan manusia yang sudah menjadi manusia. Kan gitu dia sebenarnya. Logika berpikir kita itu ke sana dia, ke arah di situ. Nah, dari disitulah banyak orang yang tidak memahami hal itu. Kenapa saya bilang tidak memahami hal itu? Bahwa dalam pemikiran kita manusia itu ya tidak bisa melakukan apa-apa. Betul kalau kita lihat dalam definisi manusia. Tetapi ini kan Tuhan yang turun. Ini Tuhan yang turun. Ketika Tuhan itu turun, berarti sudah beda dong. Pasti dengan beda dengan manusia yang lain. Apa bedanya? Dia Tuhan yang turun. Gitu bang. Dia Tuhan, bukan manusia biasa. Kalau misalnya gini, saya dapati Bang Dafa turun. Ya kan? Bang Dafa turun. Ketika Bang Dafa turun, ya manusia biasa sih dapat ini. Ini kan bukan dari Tuhan. Ini kan Tuhan yang turun ini. Jadi kalau dianalogikan ya Tuhan yang turun lebih berkuasa di atas daripada manusia biasa gitu Bang. Jadi itu logikanya sebenarnya kalau kita memahami. Kalau bagi kami Kristen memahami seperti itu. Dan mungkin ada juga yang beda pendapat dengan saya ini. Ya tidak masalah, salah itu kan wajar-wajar saja dengan pemahamannya sendiri. Tapi kalau kami mempelajarinya, inilah yang kami pelajari bahwa manusia Tuhan itu karena Tuhan yang turun, makanya tidak menjadi, bukan seperti manusia biasa dia. Gitu. Tuhan ini turun nih Bang Juma. Berarti dia bukan seperti manusia biasa. Walaupun bentuknya manusia biasa, tapi bukan seperti manusia biasa. Gitu. Dia punya kuasa gitu Bang. Dia punya segalanya karena dia Tuhan. Itu. Baik, terima kasih itu Bang Juma. Anda menabrak sendiri ya. Manusia, dia kan jadi manusia, dia bukan jadi Tuhan.
Bukan Tuhan menjadi Tuhan, dia Tuhan menjadi manusia. Kan menjadi manusia dia. Tapi karena mindset berpikir saudara Tuhan, maka manusia ini pun dianggap Tuhan. Tapi kan sudah jadi manusia. Bagaimana mungkin kemudian manusia ini Tuhan? Oh tidak, Bang Suma, dia tadinya itu. Tadinya dia Tuhan. Masuk kemudian ke dalam zona manusia, dia bukan Tuhan lagi. Apa pembuktiannya? Satu, dia manusia. Ada enggak yang bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia? Kekuatan apa yang Anda ingin galakkan kemudian? Ayo semua, kita buktikan Yesus bukan manusia. Apa buktinya? Apa buktinya? Dia bukan manusia. Ada? Tak ada yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Dari sejak dia dihamilkan, sampai dia dilahirkan, sampai dia menjadi orok, menjadi bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan menjadi mayat. Ada yang bisa membuktikan dia bukan manusia? Tak ada. Cuman doktrin yang Anda punya mengatakan dia itu adalah Tuhan. Doktrin yang dipinjam dari Roma Yunani, di mana mereka punya konsep dewa bisa menjadi manusia. Tuhan Anda menjadi manusia. Sudah selesai. Ketika dia menjadi manusia, manusia dia. Yesus, ya. Atas kehendak siapa kau datang menjadi manusia? Oh, bukan atas kehendakku, Bang Suma. Tapi atas kehendak dia yang mengutus aku. Kena. Berarti ini cuma tanggapan ilusi iman. Asumsi iman. Angan-angan iman. Iman buta. Karena Yesus ketika ditanya dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia murni ciptaan. Hanya iman Anda saja yang membabi buta, bukan buta babi ya, tapi membabi buta, menganggap anak Maria ini Tuhan dengan konsep yang tadi, akal-akalan. Lalu ditanya, Yesus, sini dulu sus, saya mau tanya saudara Yesus, Nabi Yesus, kata saudara saya Kristen, ente Tuhan. Oh, siapa bilang? Aku datang ini bukan atas kehendakku. Kalau dia adalah Tuhan, berkehendak menjadikan dirinya menjadi manusia Yesus, maka tentu Yesus akan berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi ternyata tidak, aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8:42. Berarti Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Nah sekarang kalau ketika Anda mengatakan, oh tidak, dia itu kan hanya karena kondisi manusia saja. Justru karena itulah, kekuatan apa, ilmu apa, disiplin ilmu yang kayak mana, yang bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Kita tatap dari rambut sampai kaki, manusia. Kejadian yang terjadi pada dirinya, ucapan-ucapannya, ucapan seorang nabi. Lalu perbuatan yang dilakukan membangkitkan orang mati dan seterusnya, perbuatan seorang rasul. Dia itu hanya merupakan mukjizat. Kesaksian tentang dirinya, dia hanya rasul. Lalu aspek mana yang bisa membuktikan kalau dia itu bukan manusia? Doktrin. Apakah doktrin bisa dijadikan sebagai sandaran untuk membantah semua akal sehat dan keadaan yang sesungguhnya? Nah, itu dulu. Apakah doktrin bisa kemudian mematikan akal sehat dan keadaan yang sesungguhnya? Yesus manusia, 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Apa buktinya dia 100% bukan Tuhan? Karena dia manusia. Apa buktinya dia manusia? Karena dia bukan Tuhan. Apa buktinya dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Itu aja. Tapi muncul kemudian sekelompok orang yang mencoba untuk mendoktrin dan mendogma, oh dia adalah jelmaan Tuhan. Bagaimana bisa?
Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan. Bagaimana bisa? Apa yang bisa kemudian kita cerita di sini? Lain hal kalau Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan makhluknya bernama Yesus. Makanya dalam kitab Saudara dikatakan apa? Saksi setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Wahyu 3 nomor 14. Yesus adalah permulaan. Dalam bahasa Yunani disebut arche. Arche ini adalah permulaan. Permulaan dari apa? Permulaan dari kritis, ketisis. Ketisis ini apa? Sesuatu yang ada dikarenakan ada yang mengadakan, alias makhluk. Jadi Yesus itu dikatakan dalam Wahyu 3 nomor 14, permulaan dari makhluk, ketisis. Jadi dia adalah makhluk, berarti dia adalah ciptaan. Lalu kita mau kemana ini? Ketika sudah nyata dalam dalilnya, kenyataan juga demikian adanya. Definisi manusia juga menghantam Yesus. Keberadaan Yesus pun menyatakan itu. Dan pengakuan Yesus juga mendalilkan dalil yang benar bahwa dia adalah manusia. Nah, apa yang kita ingin gunakan untuk membantah kemanusiaan Yesus? Hanya ada satu. Mematikan akal sehat dan berpelukan dengan doktrin dan dogma. Tapi orang sehat tidak akan mau kemudian terpedaya dengan doktrin dogma yang tidak rasional. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Jadi gini Bang Juma. Tadi saya tidak membantah Pak Abang menyatakan Yesus Tuhan 100%. Yesus Tuhan 100%. Yesus Tuhan itu manusia. 100% saya akui. Yesus itu manusia. Dan dia Tuhan, saya 100% saya akui. Dia Tuhan. Gitu. Kenapa saya akui dia Tuhan? Dan kenapa saya akui dia manusia? Dihal dia lahir sebagai manusia. Kedatangannya dari mana? Gitu konsepnya Bang Juma. Jadi bukan mengajari Abang Juma ini. Jadi saya mengatakan konsep kami, pemahaman kami sebagai orang Kristen. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, siapa bilang? Ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan tentang dia, Bang Juma. Salah satunya itu Yohanes 2. 1 Yohanes 4 ayat 2. Itu di situ dijelaskan lagi, Bang Juma. Banyak ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang dia. Tapi kalau Abang Juma mengatakan bahwa Yesus itu manusia, ya jelas, manusia memang. Gak ada, saya tadi tidak membantah Abang tentang itu mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Saya tidak membantah Abang, karena manusia Yesus dalam Alkitab dan juga ayat mengatakan Yesus itu manusia, jelas. Jadi apalagi yang perlu diperdebatkan tentang hal itu? Nah, yang kalau saya lihat dalam konsep-konsep selama ini yang sering diperdebatkan adalah ketuhanannya ini saja. Saudara-saudara kami Muslim mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Tapi kami Kristen mengatakan Yesus ini Tuhan. Di situ ada perbedaan konsep kita. Dan kita memiliki dasar-dasar dalil-dalil yang kuat. Bang Juma memiliki dalil yang kuat, saya juga memiliki dalil yang kuat terhadap hal itu. Tapi kita mengatakan, sering dikatakan bahwa kalian kena doktrin gereja. Silakan saja, boleh-boleh saja kita berpendapat apapun Bang Juma. Silakan saja, Abang Juma mengatakan begini-begini, terserah. Itu memang hak kita untuk menyampaikan pendapat kita terhadap sesuatu hal. Tetapi ingat dalam konsep itu, jangan kita mengklaim gitu Bang. Artinya kita harus juga memahami apa dasarnya mengatakan dia Tuhan. Jadi di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Yesus ini adalah Tuhan. Dan ada banyak juga ayat-ayat yang mengatakan Yesus ini adalah manusia. Jadi kita berbicara, saya ini orangnya gini loh, kalau saya diskusi Bang, saya tidak terlalu memakai ayat-ayat dalam Alkitab dulu. Kenapa? Saya ingatnya dalam bentuk-bentuk filsafat. Jadi aku hanya tahu sebatas-batas itu saja. Jadi aku gini, kalau saya berdiskusi, saya mendengarkan orang, menyampaikan sesuatu, saya mendengarkan orang. Saya nggak mau bantah hal tadi, silakan saja. Yang penting apa yang saya sampaikan adalah bagaimana konsep yang saya tahu dan yang saya ketahui tentang Tuhan. Itu saja, Bang Juma. Oke, baik. Ini sudah semakin aneh saya rasa ya.
tapi saya menghargai itu iman saudara. Anda dengan berani kali mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Tolong Anda tunjukkan kepada saya 0,1 sisi ketuhanan Yesus. Saya ingin tahu apa dari Yesus ini 100% Tuhan ini. Tunjukkan saja 0,1% itu yang mana pada diri Yesus. Silakan. Jangan 100, terlalu lebay. 0,1 aja. Yang mana? Saya ingin tahu, Bang. Tunjukkan. Sudah? Oke. Okay. Okay. Terima kasih, Bang Juma, atas pertanyaannya itu. Memang begitu terus yang perlu kita pertanyakan. Saya juga yang 100% ini enggak perlu. Saya cuma minta 0,1%. Hanya minta ketuhanan langsung. Yesus. Ya, ketuhanan Yesus. Ada enggak orang yang lahir, Bang, yang tidak dikandung ibunya, yang tidak dilahirkan secara jenis dua, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan? Definisi Tuhan adalah manusia yang lahir tanpa ayah sama dengan Tuhan, gitu? Tidak juga. Nah, udah. Terus? Enggak gini, Bang. Saya minta 0,1% aja loh. Gini, Bang. Saya kalau mau diskusi aku dulu, kalau Abang juga nanti, Abang juga gitu. Saya enggak mau rumahnya kacau gitu. Jadi aku enggak senang. Bukan. Saudara kan bertanya nih sama saya. Ya, ada enggak kemudian nabi atau manusia yang lahir tanpa ayah? Kan gitu? Ya. Nah, kalau saya balikkan pertanyaan, ada tidak Tuhan yang dilahirkan selain Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada Tuhan yang pernah dilahirkan. Makanya saya minta kepada saudara, kalau hanya mengatakan ada tidak Tuhan, ada tidak nabi yang lahir tanpa ayah, saya juga bisa bertanya, ada tidak manusia yang pernah lahir tanpa ayah, tanpa ibu, selain Hawa? Oh, Hawa juga Tuhan, karena cuma dia. Ayo. Jadi itu bukan 0,1%. Yang saya minta kepada saudara, tunjukkan sisi ketuhanan Yesus, jangan lebay 100%. Cukup 0,1% kalau ada. Mana? Pasti yang Anda tunjukkan akan mengarahkan kepada sisi kemanusiaan. Silakan. Sudah, Bang Juma? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bang Juma. Ini sangat menarik sekali pembahasan Bang Juma ini. Ini makin lama makin terbuka wawasanku jadinya, ya kan? Ya, jadi gini, Bang. Aku cuma minta 0,1% saja katanya tentang sisi ketuhanan ketuhanan Yesus, kan gitu, Bang? Iya. Yeah. Ya. Dari sisi ketuhanan Yesus itu, Bang, kalau ada yang bisa memahami ketuhanan Yesus, berarti kita ini semua memahami. Kita memiliki pemikiran terbatas, Bang Juma. Yang saya tahu itu adalah dia lahir dengan kelahiran yang ajaib. Gitu. Mana ada selain dia yang lahir seperti kelahirannya ini? Gak ada yang lahir, Bang Juma. Artinya itu salah satu bahwa dia itu sisi ketuhanannya, Bang Juma. Kalau kita lihat dalam bentuk manusianya, sifatnya apa? Kalau kita lihat sifatnya ya, mencerminkan sesuai apa yang dikatakan dari nabi-nabi sebelumnya. Berarti itu adalah salah satunya kalau kita lihat itu memang sisi ketuhanannya. Gitu. Jadi kalau kita berpikir, oh itu ajalah sisi ketuhanannya itu karena dia menyembuhkan orang sakit begini-begini. Dia bisa melakukan apa saja, Bang. Bahkan yang tidak ada menjadi ada dibuatnya. Artinya itu salah satu sisi ketuhanannya itu. Jadi banyak sih yang ketika aku diskusi gak paham hal ini. Tapi gak apa-apa. Itu hal dan wajar terjadi dalam suatu konteks diskusi, Bang. Terima kasih. 0,1%-nya mana? Sudah saya sebut. Sisi apa kelahiran itu? Tuhan Yesus itu. Yang dilahirkan itu manusia, Bang. Itu sisi kemanusiaan. Iya, itu Bang. Sisi kemanusiaan. Itu bukan sisi ketuhanan. Yang disebut Tuhan itu tidak dilahirkan. Ini yang dilahirkan ini, mau dia lahir tanpa ayah, dia mau lahir tanpa ibu, mau dia mau lahir tanpa celana, dia mau lahir tanpa apapun. Dia dilahirkan itu sifat manusia. Yang saya minta 0,1%. Sisi ketuhanan, bukan sisi kemanusiaan. Dilahirkan itu sisi makhluk. Ayo,
semangat bang, silakan. Oke. Sudah bang Juma? Yuk. Oke, terima kasih bang Juma, sangat menarik sekali bang Juma ini. Diskusinya bagus ya anak. Jadi gini bang Juma, tadi abang minta 1,0%, saya kasih 0% pun, saya turunkan pun, ya kan? Harusnya saya yang nurunkan. Anda yang harusnya menambahkan, karena, jangan anda turunkan makin habis bang. Ya, saya minta 0,sekian% aja. Ya, ada nggak di antara nabi-nabi semua? Nah, ya. Ini kenapa lari ke nabi? Ini 0,1% ketuhanan, bukan kenabian. Kena kan? Enggak ada kan? Jadi lebay kali kalau 100%. Yang ya, saya minta sisi ketuhanan 0,1%. Ada enggak nabi? Loh kok larinya ke nabi? Ayo. Ada begini. Kalau kita bilang Yesus, Yesus ini kan Tuhan. Kami katakan Tuhan. Bisa enggak dia bilang, dia itu bisa menghidupkan orang mati, bang. Itu salah satu sisi ketuhanan, bang. Jangan salah, bang. Menghidupkan orang mati kemudian. Nah, dikatakan itu aspek ketuhanan. Iya. Berarti Paulus juga punya aspek ketuhanan. Gini, bang, cuma dengar ya, bang. Berarti Petrus juga, karena dia juga menghidupkan orang mati, gitu. Oh, dengar Bung Juma. Berarti ya. Sapi yang kemudian menyentuh orang yang ada di dalam kitab surah Al-Baqarah juga itu adalah Tuhan gitu. Oke. Sudah Bung Juma? Iya. Oke, saya jawab ya Bung Juma. Silakan. Yang saya bilang tadi itu adalah bisa dia menghidupkan orang mati. Alasannya kenapa? Dia punya kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kepada Bapa. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, yang kumaksudkan inilah dia Yesus, manusia yang dari kota Nazaret yang ditentukan oleh Allah sebagai perantaraan Allah dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kamu tahu. Mana aspek ketuhanan Yesus? Sementara yang membangkitkan Lazarus itu adalah Allah melalui Yesus. Biiznillah. Mana sisi ketuhanan yang kita minta? Ya, terserah. 0,1%. Saya sudah menjawab. Tapi kan mungkin pemahamanku dan Pak Juma sangat berbeda. Tapi tidak apa-apa. Saya akui lah. Kita kan sama-sama tadi sepakat Tuhan adalah, manusia adalah... Lalu kemudian yes, Anda maka bernarasi dengan iman Anda, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Terlalu lebay, terlalu berlebihan. Saya minta 0,1% aja. Tak ada. Mana? Oh, membangkitkan orang mati. Dia berdoa. Dan Tuhan yang membangkitkan bukan dia. Mana dalilnya? Kisah para Rasul 2 nomor 22. Mana sisi ketuhanan yang kita minta? Bukan yang nebeng, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan. Sebagai utusan, woi jago dia. Makanya kami beriman bahwa beliau yang datang tanpa ayah itu adalah nabi dan rasul yang luar biasa. Tapi kalau sampai jatuh kepada ketuhanan, oh itu ajaran dewa-dewa. Nah sekarang Anda, saudara saya, mengatakan dia punya sisi 100% Tuhan. Kalau saya, Yesus 100% manusia, dan juga 100% bukan Tuhan. Sama-sama 200% kan? Nah Anda 100% Tuhan. Nah saya minta, mana 0,1% ketuhanannya mana? Ketuhanan loh. Bukan kemanusiaan, bukan kenabian, bukan kerasulan. Tapi ketuhanan. Tunjukkan. Silakan. Ya, baik Bang Cuma. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi saya jawab pertanyaan Bang Juma, dan Abang Juma selalu membantah mengatakan dengan banyak dalil-dalil lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan, dia itu bukan apa namanya itu, nggak ada sisi ketuhanannya. Dia hanya meminta sama Bapa, bahwa diminta sama Allah, berdoa dia ketika menghidupkan orang mati. Tapi ada juga sisi lain Bang, ada yang dalil lain yang akan membantah hal itu Bang. Bukan hanya di situ dia melakukan keajaiban itu bang, melakukan kalau dibilang dalam Kristen itu mujizat namanya.
Ya, mujizat. Ada yang bisa melakukan selain dia. Ya, coba tunjukkan yang mana tuh. Ya kan, seperti dia merubah anggur itu, Bang. Merubah anggur. Dari air menjadi anggur gitu. Coba, apa enggak ada bisa yang enggak bisa melakukan hal itu? Itu dia lakukan sebagai Raja. Tuhan atau sebagai manusia? Makanya saya bilang dari awal, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, makanya gitu. Makanya saya bilang dari saya minta 0,1% ketuhanannya mana? Terus yang saya kasih tahu barusan Bang Jum apa? Itu sisi kemanusiaan yang diberikan kemudian kekuatan, mujizat, tanda-tanda sebagai nabi, sebagai rasul. Makanya dikatakan Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Datang saudara saya, Bang Dapa, oh no, bukan Yesus. Yang kau lakukan itu bukti bahwa kau itu adalah Tuhan. Kan ditertawakan, Bang. Anda membantah Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya. Segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, membuat badai menjadi tenang, membuat orang buta melihat, orang mati hidup kembali, orang lumpuh berjalan kembali. Pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Utusan dia. Dia bukan Tuhan. Nah, Anda mau mengorek kemana sisi 100% ketuhanannya? Kalau semua yang Anda sebutkan ternyata masuk dalam komponen kenabian dan kerasulan beliau. Mana sisi ketuhanan 0,1%? Apalagi 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 100%? Mana? Doktrin. Kalau doktrin berjuta persen, oke, angkat tangan saya. Gak bisa saya melawan kalau doktrin dogma. Karena itu ranah iman. Tapi pembuktian secara filsafat, logika berpikir, keseimbangan antara mata, kuping, akal, wahyu. Mana faktanya? 0,1% mana? Oke, sudah Bang Jumat? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Jumat. Agama kami agama bukan agama logika, Bang Jumat. Bagus. Nggak bisa dianalogikan, Tuhan itu nggak bisa dianalogikan. Nah, Bang. Gitu baru, betul. Ini jelas-jelas aja lah ya. Yang tertulis ya. Itulah yang dia. Ah. Gitu Bang Jumat. Dia nggak bisa dikatakan analogi begini, begini, begini. Nggak ada itu.